So patok ke muak sekerak mukoh na masai. Dok di itu mukoh dia. Dak. Lah apa anak lah. Mek kerak. Lah muka anitin ya. Kenapa? Ya kena. Untuk cek dong. Dek cek sekerak. Dak tu dah lecawak. Dua apa cek? Dek cek sekerak. Apa teh? Dua tokoh ya karingok. Leh dua tokoh. Ah dua tokoh apa duit? Kaca-kaca lah mata kita. Engkau ya kena. Gak kerak. Lah ni harga semaya kita tak kena. Kahak kok seh. Engkau kita tak kena. Alkohol mahal sekali semaya. Kita tinggal main-main. Sunat dua rakaat subuh. Alkohol mahal sekali. Kita tak mudah-mudah. Sekerak dua tokoh. Cari cikgu-cikgu. Engkau kena. Malam ni main kena Isra' wal Mi'raj. Nah. Apa mana Isra'? Amma tanya tak pakai embuan rumah. Katalah. Apa mana Isra'? Oh, ya pun gawak dengan mancai katanya. Isra' tu ke adalah tesing radio. Tesing radio kabu dia kata Isra'. Apa uno? Ya uno liyo. Gua yang dengan anak malek Isra'. Nah, ada pun nama. Marilah kata Isra'. Rod. Yang ada kipah ni puno, berani pun puno. Marilah di Isra'. Rod. Menjadi dang Isra' itu ni. Nah. Ah, malam ini kita kena istilah. Lekor ada sebut nama. Ya Bani Israel al-Quru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ah, lekor ada baca. Ya Bani Israel. Israel tu Bani Israel. Apa Bani Israel? Israel makna jale male. Tu panggil Israel. Eh waso tak kena we Bani Israel, tak biasa temu tuwe. Dok baca lek ko mama. Waso nak kena tuwe, mama dia ngalabo dia tak mutu gi ke mama buku ruwa male, boleh temu fa Israel. Ya tak tidur male, fo ni job jale ngam mutu serata tu baik lagu to. Nak jai muda Israel tak kaya. Di dahi dia ada nur. Ya pun nu dah dia juga ya macam tu bik lek tah la. Ha tu pengen kuat Isra. Kadang-kadang kita wak mutu pelik cerita ke orang nama atas lagi bawah lagi pelik. Ya bakal cerita tiga lek tah saya tiga ke lek bakal cerita pecak dah hilang pun cuah nai. Ha tu nak kena kuat Isra. Wik nan apa Isra? Sebut kata Isra. Kuat pesep jale male. Tua mi'ra. Apa mi'ra? Anak tango. Hei. Ada Fak Isra dan ada Fak Mi'ra. Fak Isra, yob jalan malam. Fak Mi'ra, yob naik tango. Naik tepong. Pine. Pine tak nak jenuh mana. Fak Isra, Mi'ra, ada ngobok lah. Gapak-gapak naik minyo. Teh taruh kak ngat ujing. Dekak lah dah Isra, Mi'ra. Dekak ketewing dah dia. Itu istilah kita nak mana ni. Kita ambil dia Isra' wal Mi'raj. Kita ambil ikhti benar dulu mana. Nak ambil ikhti kena. Dia kena benar sahaja ya sudah. Sebab kita kena sekerak ni lah. Oh galik main sekerak ni. Kok bahu busuk cerak jadi bahu sedah. Kenapa? Kalau kita kena. Apa tak? Kita kena dengan sekerak. Kenapa? Kita kena harga sekerak sekarang. Dia jual sekerak. Anak kita boleh ngaji. Dia kita jual sekerak, duit api kita boleh bayar. Dia kita jual sekerak, nampak habis. Apa benda kita nampak belakang? Lani semaya dua rakaat, nampak gapo tik mama. Dia kata semaya sekali, gapo. Janji semaya Allah Ta'ala janji kepada kita. Tak nampak. Kau nampak so ya semaya. Maya apa? Maya-maya. Ini nampak oleh. Ya cungak ke itu, dah dihitu kata itu. Maya subuh tak ubik. Saya ngorek otak ubik. Bawa maya-maya ke ini ke cek hawa. Eh, dia subuh. Barulah tak ubat amau. Tak punya ke tinggal tuli. Tak tahulah. Tu ibu yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga orang. Tiga orang pun tak nak oleh anak Hoseka tu kecil mana. Hoseka tu mata jadi maya. Nak sejak tu gagal. Dini-sidini tak tu. Tapi maya-maya tak kena luwe. Tak ingin pika-pika apa-apa. Ah, jadi insyaAllah.
Lepas pukul 7 pagi kita ada mayang-mayang. Berdengu enggak lupa. Kenapa? Hanya nampak lah apa? Nampak telur. Nampak berah. Nampak duit. Sampai tu bayar kecewa. Lalu kita tak kenal harga ibadat yang Allah Ta'ala masih kepada kita. Mama. Tak hak mudah-mudah. Habis tu, berkali tak reti. Berkali dia dengar semua bayar tak reti makna. Memikir gitu lah kali. Ada lagi lah. Yang keduanya orang okay, tak tubek semain. Oh, tanah kata. Ya, dia masa budak-budak gitu. Tak ada apa, kalau apa tak kena. Ada kira. Kali mama, di sunnah lagi. Dia nampak kita piyah, dia panggil pocik. Oh, saya nak buat gitu. Nampak buah ke awal. Eh. Pocik! Ah, dia saya ekor putera ni. Dia tak ada apa. Hey, tolong pergi ke anak umur style dia. Dia baru boleh nak, mama. Itu baik luar anak pergi lah. Sebab kita lalu kau tu. Pocik! Ah, ada apa? Apa yang dia kedai? Eh, kata suara ayah ni berkah. Nak malah yang suara ayah tu best ni. Kerana dia suara ayah best tu, bawa pada budak kita. Ha, kita best suara tak sedap. Amuh nak best ke anak kira suara. Ya, amuh nak best dengan apa kali mama dia. Dia nak fikir lah, amuh nak fikir. Bagaimana dia pergi anak ayah pak tu. Allah! Suara apa situ lah ni? Dia dah gamuk dia. Eh, kita baik oh, oh tak kena degah kali. Ha, gitu ke? Dia pergi bucu duduk baik sebagai dia. Allah, wa akbar. Lah, umur tu aku mazhak mana? Tu mazhak raya. Sampai hari raya bakal tu baik kan? Tengok lah kita. Maya subuh tak tu baik. Maya mengorek tak tu baik. Maya isya tak tu baik. Maya raya bakal tu baik penuh. Berkali tu. Apa-apa dia baru duduk komak. Duduk beraya berkali. Sampai hari raya tu baik lah. Habis tu. Naya weh. Penebel. Tak menaya lu dah. Memitok. Hatta ceroboh gini hati tengok. Pia tak boleh maya kita best mula pun. Kenapa ceroboh kutik lah. Mitok meneh kena kutik cari. Siapa dia tak baik semuanya? Pegang baik seorang surat. Pegang Pak Allah. Tak takut. Allah. Kalau kita tak kenal. Supaya dia dengar semua baik. Ya, Mama. Hayya ala falah. Apa makna dia? Oh, kalau kena makna. Di sini ada kejayaan. Manusia yang nak jaya. Allah Ta'ala royak sini. Mu nak jaya, mari di sini. Mu nak jaya, mari di sini. Tu, hayya ala falah. Di sini ada kejayaan. Di sini ada kejayaan. Allah Ta'ala goyak dia. Mu nak jaya, mari sini. Mu nak selamat, mari sini. Mu nak senang, mari sini. Tak ubat juga. Berkali tak ipi, berkali. Eh, kita tukar pula, weh. Bapa beri, weh. Kita tukar. Tukar apa? So, kita bebas arak, sudah kita tes Melayu pula. Weh, puas tinggal. Eh? Di sini ada kejayaan. Di sini ada kejayaan. Ngomong gila. Hei, amu wasa lama mari. Okey, mari semain, mari tengok. Ya, dia gila. Kita tak reti makna. Apa tu? Natijah kita nak pergi Isra' wal Mi'raj. Kita kena reti natijah. Kalau kecek panjang lebar, tak ada pergi pula. Kita ambil jumlah mudah-mudah. Apa maksudnya Allah Ta'ala wa Isra' wal Mi'raj berlaku di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We kena benar. Dia kena benar sedap mana. Dia kena benar kita kasih. Lalu ni kita tak kena benar. Sabik tu kita tak kasih. Dia tak kasih so ya wak hutuh lalu. Apa saja tak ikut, tak kira. Eh, orang tua kita ke. Okay? Amo ingat bah kita, bah saya ni. Ada mutu je mahabbi buti. Allah magak tu pun tak ada mama. Bobi ya kita nak mutu. Mama mana ada orang? Mue kain. Tak nak gitu tak? Ah, saya baik. Tak boleh mek mutu yo. Kenapa? Yo saya. Kenapa yo saya? Yo tahu rasa nak boleh mutu sutin yang letih. Engkau anak muda kita sekarang. Yo boleh mutu dengan tante anak muda kita sekarang ke? Oh, geno tiga, geno pak. Aktif tayar. Ada beradu ti cok tengah mung cok tengah panah. Hei, mek yang kata Ruslan, nung mutul tengah panah. Tak apa mek ayo tak demen. Ya yo kata ko mek yo. Kalau yo tak kena, yo tak tahu rasa nak boleh mutus mutin letih ke tak letih. Lo ni amalek ugama mai kita mainnya mudah-mudah. Sampai tu kita lepas mudah-mudah, yo tak kasih. Dia kasih pak, yo sedap mama. Lo ni kita tak kasih.
Oh, apa saja deh kita kasih sedah. Hei, nyara mulam letup laki, mulam lebih nih. Nyara. Aduh, amaya, wow. Amu ingat mulam lebih. Tak, tak tepuh nama. Duk kecek pake mama, ngaji buka sate. Nggak ngerti no kita dalek. Dia duk ponok akepo. Ini kek sate. Baya ke mama. Dek, lupuh telur tu pun tak bawa. Nyok kecek, bak lupuh telur dengan mama. Tak cek kok. Hayat ku kok, oh, eh, apa tak hayat gilun? Hei, wasa peta, yo. Kenapa kita kasih? Dek kasih, lapu wasa peta, mama. Lah ni kita tak kasih. Allah, wasa lapu. Baya tawah, nyok anoy. Wabluh, elu. Mulu, apa jepu? Motor 13 rais orang dia. 3J. Tak kata apa. Semaya terawih 20 rakaat. Mula apa jebol dah. Eh terawih main mana orang mata orang terawih. Terawih main pada tara. Weh tu terawih tu. Boleh tengok tu kotik dia baca. Sudah semaya isya ke. Salatu tara weh. Dia punya talak dia boleh. Itu kita. Tak kena. Dia tak kena tak kasih. Dan kita kasih, dia kena. Oh, tengok mula-mula bini. Ngolak, bapak. Tak ada orang tak ngolak. Salah bini menjad. Bini ke, mula-mula bini ke. Pagi isap bini kata, Beying, nak gini nak. Allah, kita dengar bini nak gini nak. Waktu bini itu tak start mana-mana. Kena cik, taya, cik, ring-ring. Tak ada sebab. Tak. Bini pun jangok. Eh, Pak Tino, Wuki beli lecu mahal. So, beli lah lecu. Beli air true boy. Mewah pak tahi. Tak ada mewah mulut saja dah. Dia tak parah duit pen nak mewah. Tak nak pakai banyak gelas lagi. Mewah petu ya. Agerti nak kita. Bayang, nak gini nak esok. Ujau mama. Agerti nak gini nak. Muka kita kasih ke. Waktu baik mutu. Tak ada tak berkata semua berap, berap, berap. Hak tina buka betul nanti. Kena bayang mutu tak hidup ke? Dia tu. Beijing jangan orang lama sikit jangan PSJ tak apa. Muka bini ke? Mula-mula bini tu kasih. Dia kasih so yo molek. Dia uti ibu kasih. Dia kasih so molek. Bini kita pun jangan. Sejak jangan. Oh, reptil ni payah sudah. Caya. Payah sudah. Eh, cumi tahu mah kita beli sute. Besar mama dia. Lama sudah tak. Kita nak sudah sila dua tiak dia. Dari dia. Kita dah lama sudah dah secumi seje. Dah, mari tamu tu dah bubuk cumi mutu dengan kita pula dah. Kita nak mutu bro. Nah, oi! Dia pun mari gada-gada naik. Bah, tamu tu kita. Kita nak suluh lah cumi naik kandai takut mutu mari. Kita suluh pak je nak nganggur belah leda. Dah. Ada cik mulut dia. Hei, dah ni ambo nak mutu mau bagi. Cumi kandai boleh kat ambo. Cumi kandai boleh dia. Cumi kiri boleh kat ambo. Kita bersih. Jangan haru cumi ku. Kita bersih lah. Ya, payah sudah. Orang tino ni kakak payah sudah. Allah tak lawi kriya. Payah sudah lah orang tino. Kadang-kadang kita ada umaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada umaya. Dia mari di belakang kita. Orang tino. Dia kata dah. Beh, nak gini nak ni. Ya, dia minta izin dia kita umaya. Pak kita nak kata kena. So, terik amoh ngok. Buat dia. Nak kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Beh, nak gini nak ni. Alhamdulillah. Pak tak asum. Bismillahirrahmanirrahim. Beh, nak gini nak ni. Alhamdulillah. Ya orang tin ni pelat. Ya Ismail minta izin. Dia tahu kita nak buat apa tak boleh. Kita lama sudah dah. Tak sudah mudah. Dia tu sahabat tangan yang luwek pula. Beying, katuk gai. Ha. Kita duduk semaya. Dia suruh kita katuk gai. Ikut dia. Fatihah kita pergi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Uli ya ayuhan kafir. Allah. Kenapa? Dia ingatkan buyok ni. Tak ada kira apa dah. Nak ayat orang tin. Tapi dia kita kasih song sama Allah. Jangan sedia pun sedang. Hak tino sudah jangan pak tua. Mari pak asal mari yang terbaik asal. Asal mari lah. Hak tino kata nak. Beijing, asal ni. Allah. Dia nak kata mu anak bidadari. Itu. Gapa? Ha. Ha. Anak, mula-mula. Asal pokok dia kata anak bidadari. Nak utuh lah woi. Tino mari nak utuh lah kita mau. Duk sepuluh perahu. Mula-mula nikah. Tok laki duk bucu tu. Bini duk bucu tu. Pah tengah tu. Boleh tok ni belah orang kita tengok. Duk sekal-sekal. Bucu bini duk bucu tu. Tak lah ni ada dekat oleh Tino mula-mula bini. Duk jauh sungai. Eh cuba kesok kat sikit. Ya kesok sikit.
Betul. Sikit gigi ya. Ya guys, sok sikit gigi. Paya pergi di besi dekat Louis, besi tepi dekat. Besi tele, kim tedri, tedri. Pergi tepi. Jangan main pergi besi tu kayak kakak-kakak. Ya saya. So, tino kelapak pergi di sini dengan kita lah. Ha, kayaknya pergi. Pergi kapak dah sikit, kapak. Eh, bobi ya, tak kata. Peh, dia satu. Preh. Peh, dia dua. Eh, dia tiga. Puk dia apa? Oh. Allah rapat, cik. Hak tina banyak sengih. Nak ayat kata dia kasih. Siapa dia nak, pak? Oh, jatuh ni dia. Turut hak tina semua ceroboh turut terlebih dah. Tak litah ni. Allah doa. Ikut bini nak beli sambal. Dia nak beli sambal. Ya, sedap sambal tu. Pak bebek pak gigi lah. Turut lagi. Apa ceroboh dah. Pegang bini. Allah banyak nak pegang duk diri. Tak kata apa. Muka manis. Tuh. Muka kasih. Ya. Hadap klik pula. Biar dah ya. Oh, sedap mula. Loning. Ha, nak yang loning. Dia tak kasih so. Dia tak kasih rupa lah. Salah bini jangan sikit. Allah, dia jadi poh, ha? Bebe, gini nak. Amor, mumpul anak lain nak. Eh, no, jangan kata. Allah, mak mumpul anak lain nak. Eh, no, mumpul itu berakhir. Itu lalu, eh. Hak tina tu mari pak aso mari lah. Uang, uang. Uang, beso. You nak kata muhatu hari, you know. Itu nak bidadari. Tukar nak bidadari jadi hatu hari pula. Turun mari nak utuh lah mama. Oh, kau dulu duduk safe. Dia nak utuh duduk rapat. Bini pun bah, rapat lu. Allah, duduk jauh. Kau sikit lah. Aku temen ke. Mama dia paling duduk bucu sepul duduk letak rahu lah dah. Dia kata. Gi siapa pak? Naik utuh pak. Tok Abel ni tak ada bogi ya, tak pakai start lagi ya. Bongak jatuh ini. Ha, apa nak oya? Siapa di nak lo? Oya tu lo. Bos siapa di nak pak pak bini bini jalan sore. Tak aku tidak mau. Tak ada wokok. Allah, gue gua diutuh lu kecek pada wokok. Karena tu habu eh habi kasih. Napa? Lo ni kita tak kasih. Orang tak kasih pada dua ibu bapa Allah. Ya kata butuh lah temek dia. Ya tak kasih. Lom ni ibu bapa ni letih sekali. Ibu bapa belok anak. Akhir sekali. Mak juga kena belok anak. Ibu berhati lah ni. Anak nak belok pak tak ada. Anak nak belok mak tak ada. Tengok budak lah ni. Beranak pak kita belok mama dia. Buat akhir kak. Mak pula dia belok. Anak nyakit ketimah ni. Tengok makan. Ya mama. Ya yang makan. Anak kita sekali. Lah ni kadang-kadang anak kita nak tumpah tak alai. Kadang-kadang ada orang sore, anak sore jatuh jadi kru. Hak tiba jadi bomu. Ya wajah awal lah. Ibu gaji mu tak ni, ibu kemuk. Ha, mau nak pergi online, nak pergi Mekah ke atik. Anak jatuh yang kata ni mama. Tak ada ma. Nu, harga we all nu. Ha. Gi tanya anak tino, mak mu eh. Allah, duit gaji mu tak ni, ibu ha. Aku nak pergi online, pergi umrah ke atik. Wah, mak. Allah nak bayar duit ku. Tak boleh nak tupak anak si. Mek jawab gana pergi Mekah mah. Pergi jual anak lemu. Kau boleh tupak anak lemu. Anak sendiri nak tupak tak boleh. Anak lepuh yang mok yang pergi Mekah. Anak sendiri nak tupak tak boleh. Lah ni mok pak kita habis ribu-ribu lah kita. Nak telah tanya kita sekarang. Wih berapa ribu kau mek kita sekarang. Telah tanya kita anak sekarang. Mek kita habis puluh-puluh ribu lah kita. Wak rumah, bini, ngaji. Habis juta-juta. Kita anak sekat boleh gaji. Kita berapa kot kau mak kita. Nak weh tak boleh. Allah Ta'ala sebelah kera. Ya Bani Israel al-Quru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jangan baca Quran. Jangan baca kata. Kena baca anjo. Quran ni istilah Quran. Baca seperti mengecek reti tu. Cara mengeceh, dia tak mengeceh kata. Dia mengeceh enyuk-enyuk, dek. Rumah dek mana, dek? Lah narak ya butir mata, dek. Pipi dek kelong petelaga memokmu. Cara karun. Tak, dok dek karun tidur peperayut dan ucai. Dok dek noman yuna, cua lah ya. Ini betul sama, ya. Tak, dok. Ni baca Quran gaduh. Oh, gaduh. Tamu tu imam kelawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walin. Gak ada mana. Hei, gak ada. Mama, biar kita baca Quran. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berjawab.
Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Allah katena, Allah ta'ala, ya ismi musbu namaku, ulkuruni la jan sebu namaku. Biar kita kata, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ta'ala katena, hamadani al-abdu, telah puji kudikku, kudik hamaku. Kita baca bismillah, Allah ta'ala jawab. Kita baca bismillah, Allah ta'ala jawab. Kita baca alhamdulillah, Allah ta'ala. Lalu kita baca fatihah, tu enak jawab pun tak ada. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabot, ternyata aku nak jawab tak ada, weh. Sampai tu jangan baca Quran yang gaduh. Baca anyu-anyu. Insan kita suruh baca Ar-Ra'aital ladzi. Perak gitu lah. Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu kaba'an tu bitin. Alaysallahu bi'ahkamil hakimin. Kamu duk mikir rokok, ngata si rokok. Saya kita lihat lagi, wah, selah pun tak apa, weh. Buku gaduh. Hei, baca waktu hasil di Fatihah, mama. Okey, sama dah. Buku gaduh lah, baca. Wadduha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khayrun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajrika yatiman fa'awa wa wajaraka dhalin. Ada juga makmu tapuk. Amin. Hanya boleh dia tu. Makmu kesok tak imej tapuk. Dia boleh duduk kau tu. Lepas tu imej sekarang pun banyak kena tak malak juga. Tapi sebenarnya saya sempat. Tak imej tak mana. Sami Allahu Akbar. Pada tu imej Sami Allahu Akbar. Makmu duduk mana tak tahu. Nah. Allah Ta'ala sepuluh doa. Ya Bani Israel. Hei Bani Israel. Allah Ta'ala upaya harfun nida, harrahya seko ni, ulama tafsir kata, Allah Ta'ala panggil Bani Israel, lemah lembut daripada seorang ibu, panggil anak masa anak sakit. Hei anak kita ada sakit mama. Apabila anak kita sakit, nak tanya, kita panggil anak kita, panggil dengan kasar, ke panggil dengan lembut? Panggil kasar dengan lembut mama? Panggil dengan lembut. Haweh, mama makan nasi ni. Haweh, dia anak. Allah Ta'ala panggil ke akhir hamba dia. Ya Bani Israel. Hei, lembut 70 kali gano kita panggil anak kita. Allah Ta'ala panggil ya belakang. Ya ayyuhallazina amanu. Tengok. Panggil yang lembut-lembut. No ayat kata apa? Cinta kasih pada kita. Allah Ta'ala tak panggil dengan kasar. Allah Ta'ala tak panggil manusia dengan kasar. Allah Ta'ala panggil kita dengan lemah-lemah. Nak ajar kita ugamu ni lemah-lemah. Ugamu ni tak kasar. Ugamu ni gingga mudah-mudah. Itu Isra wal Mi'raj. Ya kita nak sekali apa? Isra ni nak ajar apa pada kita? Kita ketina kita. Dah? Isra ni ajar apa? Isra ambil di Mekah di siapa di Baitul Maqdis dinamakan Isra. Mek di Baitul Maqdis naik ke langit yang pertama, naik ke langit yang kedua, hingga siapa Sidratul Muntaha, itu dia panggil Mi'raj. Istilah la kaedah dia panggil. Nabi kita Isra Mi'raj, Allah jumpa bukan mana. Allah Taala nak buka. Sampai lekro emari subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa nak ajar? Nak ajar bimbang Isra wal Mi'raj. Allah Ta'ala bimbangkan segala ajaib wi Nabi kita tengok. Ajaib beripong. Dan beripong yang ada kekuatan. Ni malah ni alhamdulillah makak mari berlaku. Nga babo kita maklum dah tuan rumah. Nayuk, tuk ngene, tuk nempe, corobo. Oh. Ya beripong sah ni yang ada kekuatan. Kapung ni, kapung, cak kapung. Wi beripong ahli kapung dengan ponok sah. Ponok beripong ahli kapung. Kekuatan mari mama. Ya nak we beripung gapo-gapo. Dia tak beripung, dia tidak ada kekuatan. Ni cuba tengok tangan kita ni, Mak. Ni mama, tangan kita. Ni tangan kita. Hei, terah kita pergi gocah kat kita gocah baik ni mama. Gocah baik ni. Tak lepoh. Gocah siapa sedia. Tak lepoh kalau memang gocah baik sini. Tak lepoh.
Nak ribah tak payah. Kita nak gocah wisto, kita gepoh tak payah mamak. Kena beripung. Ambil anak jari turun. Ambil kliking buat turun. Ambil jari manis buat turun. Ambil jari hatu buat turun. Ambil jari telunjuk buat turun. Ambil ibu tangan buat turun. Widuk gini. Ha, terah weh. Terah mana? Ngayuk. Terah Allah hidung lagi. Terah. Tak kok pecah. Kalau pun dia beripung. Dia beripung ada kekuatan. Lalu kapung kita tak beripung. Dia kapung tak beripung. So, kekuatan kapung kita tak ada. Nak ajar beripung. Semua makin nasi ke, Mama? Kita makin nasi dengan tangan. Terah makin dua jari. Terah makin gini. Nah, mak habis pingin. Mak habis. Nak we habis pingin tak payah. Tengah ni mau jari. Gerak. Dua pingin sebetar. Kenapa? Ni dia beripung kekuatan. Lalu ni Alhamdulillah. Nayuk pun beripung sekali. Oh, dia beripung saya. Inna dunia wal akhirata iza jatama'a ahsanu. Sungguh dunia dan akhirat. Apabila dua ni beripung sekali, Mama. Jangan. Alhamdulillah. Maksud we beripung. Dia beripung, ya jangan. Jadi, jangan lah misal. Amal misal. Tak imit. Misal. Sobek lah. Kita misal sobek kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eh, dia kata siapa dia beh? Sogok sedak itu. Oh, hodok beh tu ke? Nah, ya Allah tu. Jangan lah, kalau ya Allah tu beh, Mak. Jangan lah. Jangan lalu. Duk sebetak kau, Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Weh, biar kau, Mak, sogok sedak itu. Oh, hodok kau, Mak tu ke? Tuk meneh. Eh, tuk meneh duk kau, Mak. Mak, jangan lah, Mak. Jangan lah. Duk sebetar nak jadi tak imam, nak jadi baca ketubah. Itakullah, haqqa tuqati, wa la tamutunna illa, wa antum muslimun. Weh, siapa dia dah baca ketubah sedak kita lu. Oh, tu ke, ceroboh. Eh, ceroboh ni patut nak baca ketubah. Patut sewa tu kak tengah proni-proni dia. Mau tetap kena gua apa kali. Kau nak baca ketubah, ceroboh nak baca ketubah sama. Tengah tukak, tukak hau, tetap di proni. Itakullah, duduk. Apa kali tak kena gua apa kali. Ni lawa de. Hijau apa bedau? Ni fok ceroboh minta wei. Wala bela wak de mak lembu tak tatapatan ni bengau. Orang jahat tu tak ada lembu dah mak lembu dulu. Dan nanti kita buat jahat ni tak tu pai buat tu. Hamak gak lembu duk bengok tatapatah tu nyanyo kok ugeh. Napa kita pegang lembu ni kena khabar mama jangan pegang lembu je wak muda-muda. Dosa kita di akhirat, dosa gak lembu ni ada wei. Bakit di akhirat Allah bukan main. Orang berkat mulih kepada kita. Amalan kita sudah huwi ke demo. Kenapa? Lemu kita tak punya nak bangga demo. La dorara wala dirara. Hidup pada dunia. Jangan buat kemudarat tak orang. Kita pengen lemu. Jangan dia buat tabatah. Mudarat orang tu. Akhirat. Kalau semuanya kita boleh ke demo habis. Ni pengen lemu panah. Nau jadi ugamu tu tak panah. Kenapa? Kita tengok. Kita lalu ni. Allah hilik bukan main. Kakak jatuh panggil kita. Taklah, orang pegang lembu biasa ni, mudarat-mudarat sama. Eh, lembu demo tu tu, wik tu mama tu. Demo tahu tak, demo lepas lembu tu dah. Masuk orang pegang lembu lepas, ibarat mengisip orang naf, orang safih. Istilah kita panggil orang safih. Apa orang safih? Orang mengenak ke harta benar. Lembu kita lepas tak patah. Kalau kita panggil kelecek harga. Seko tu. Eh, gamuk-gamuk. Seko apa ibu biasa ni? Lembu seko-seko apa ibu, kita tak murah-murah. Seko apa ibu? 5,000 5,000 10 ekor ha tak 5,000 saya kata 10 ekor eh 30,000 hei mama dok tak duit saja tak patah 30,000 nak orang pegang lembu lepas wik habar orang pegang lembu lepas ibarat yang tak hak duit yang saja 30,000 orang sapi duit 30,000 kita tak hak tak patah tu anak lembu ni anak agung. Udah lah, lepas kota patah. Amu dah klik dengan malam seweng ni. Ya, sore hanya tiga dah buju tu. Jatuh semilai. Anak siapa dia? Lalu pakai kaki pun nak comel lah. Duh, kok seweng duk pecek mari. Eh, ayah ya duk mana? Ha, lalu. Pak anak orang, maha pada anak lemu. Demo tahu anak demo erti no. Dua mutu tak patah tengah malam. Duk kok seweng kau dah. 100,000 dah demo tahu ubi. Lagi kita tahu. Kita ambil harga mahal kita lepas muda-muda. Anak dakwah kita harga mahal mana-mana.
Tapi kita lepas we orang pakai putih, we lepas pada orang dok genok. Tak lalu ke kita ibu bapa? Tak cek anak kita sekali. Kita buat manyuk, kita buat gapo ke anak kita sekali. Lah ni anak muda kita sekali ibarat buah bola. Anak muda kita sekali ibarat mai super buah bola, ikut rena sepak. Gi ku bakok sepak jadi oleh bakok, klik muka merah, rambut merah, seksi, ya berkobok. Gi kok tu dia buat sepak. Gi kok ni dia buat sepak. Kenapa? Anak kita buat bola. Sampai buat bola dia pakai sepak mama. Kenapa? Okey pakai sepak bola. Kerana buat bola tu dia ada ni. Sampai pakai sepak buat bola. Anak muda kita jatuh ti. Supang buat bola tu. Tak ada benar lah. Ada ni saja. Ikut oleh sepak. Eh, buat bola mama. Tak mau dia buat sepak buat bola. Tak payah. Belah buat bola. Teh dengan jam. Teh dengan. Buat bola masuk. Buh. Apa sih? Allah bola, boh batu. Jahat semula, Wirunado sepak. Apa kaki itu? Anak muda kita sekali seperti itu. Kalau anak muda kita, kita buat ilmu, kita buat iman, kita buat amal. Ibarat ada pasir. Dia mesti pun tak berhenti. Lalu anak muda saja yang tengok sekali. Eh? Allah mata ya seksi. Kita gila nak tak tengok. Ingat atas rezeki datang. Dia mau jangan pakai balas tu kita pun berakhir kok dia. Mata-mata timi. No kayak kata kita sekali. Kita tak sayang ke benar. Oleh karena kita tak kenal. Nampak tak tu? Habis tu Nabi kita Isra wal Mi'raj. Ya kita Nabi kita jumpa tu bukan main. Apa nak ajar? Mek di Masjid Baitul Haram hingga sampai Masjid Al-Aqsa. Nak we kita oleh aliknya masjid. Pagi di masjid, petang klik masjid. Petang di masjid, pagi klik masjid. Kejayaan kita. Ingat tahu kita redate. Kejayaan kita redate dalam masjid. Isra' wa Mi'raj. Mek di Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Sama-sama masjid, mama. Tupak di masjid, klik ke masjid. Tupak masjid, klik masjid. Nak ajar kita. Masjid dan tempat kita ulil alaik. Lalu kita tak ulil alaik ke masjid. Dia ulil alaik ke kedatang. Kalau kedatang tu waktu molek bok. Ada semua. Masjid. Nak cari masuk ada tak ada. Lalu apa nak banyak mama. Cuba tengok nak lagi. Penuh. Apa nak banyak. Masjid kurang. Hospital penuh orang. Apa hospital orang banyak. Masjid kurang. Legok ramah lagi jalan legok. Penuh dah legok. Apa legok ramah. Masjid kurang. Dah masjid kurang pak. Hok lain orang ramah lalu. Sewing 24 je. Sewe, 24 je. Mospita, 24 je. Ropak, 24 je. Go, 24 je. Sejait, nak tanya, kita pergi apa je ke masjid lah ni? Hai? Lalu ni kita pergi masjid apa je? Sejait pun nak duduk tak boleh kita. Ni kita nak, wap sejait apa juta-juta. Nak duduk dua menek tak boleh dah. Gelisah, saya kau sekong. Ni kita sekarang, saya kata kau orang, hei, kau makan pun tak tumpah. So kata orang tamada, kamakan masjid di kota tu baik. Gini juga, duduk lah cuming ke jeko. Oh, kena bepa hai. Duduk lah cuming pakai kasih bain lah sekolah kere dah. Tulis nama dia buat, Nai Hassan Wei Yaakob. Fai kangen. Bukan tamada nama mama, Fai kangen. Kita ingat duit lepas tu, lapis belah tu. Fai kangen sejik gitu. Apa tu rumah putih duit kata kere teh tak batah, tak ada ikut sih. Kenapa? Ni ahli kerja kita tak ada. Masjid molek cekak dah. Tapi kerja tak pandai. Cuba tengok kereta kita sekarang. Molek tak mahu kereta najuk kita ni. Tak merah tu. Cok situ. Olo ngabrek ABA. Ngas steering power. Dengan kelah tu otomatik. Dia otomatik. Waktu molek belakang. Tapi orang bawa pening. Jatuh panggil kau tu juga. Lalu masjid kita molek. Mana masjid tak molek? Tak ada. Habis 16 juta. Habis 13 juta. Sejak molek belakang. Tapi ahli kerja tu tak ada. Allah. Amu mari saya diserobel. Alu kapu mana. Masa goyak. Sepo mau iyo. Hayya ala salah. Kita berhenti mau iyo. Kenapa? Kena kau rebe. Nak goyak kata. Lalu nipak kita. Tak ada. Eh, hey, amu ada di rumah mana? Amu ponok di tengah. Kita di tengah. Keliling kalau kita masjid banyak. Allah nyobelah kita di luar kita ni. Kalau sore tu pesan budak. Tua-tua. Wak tamna budak. Masa nak buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Wa umune puluh dak lalah kita rumah siak lah pun keluar hati ngayani lah we. Gile kapo pula, le dapo pula, le naik pula, le naik, kok le naik be pula. Allahu akbar. Tamno pula ta, dak kena tukar tamno lain. Saya mah sister rek. Gile jatuh pula dah. Hayya ala salah. Dus tatuk kaki mak mu ade. Allah, kata ke mati ngayak ni dah, napa? Dada. Kalau ke ugamu, cuba tengok kita wikuk ugamu si ayah mama. Begah-begah. Hei, kita buka kondok. Sekolah apa beri ke kita? Tama api yang mau tak bomu. Oh, ni bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayah berkopok lah. Amma tak lantai bomu. Tak nak terima dia jugalah. Nah, dah mari buat amma. Amma buka kondok. Jangan sekat kat pulau tahan lebih, mama. Dia mau tak ke amma kalau ibaratmu tu. Kalau patina cabut, mau tata, ni patina utuh. Tak ada mengaji mau emo ni deh. Kalau ibarat utuh mana deh? Magak tak ada lagi. Dua tiga bulan dulu, mari mau emo ni. Hidung hebat. Hidung hebat. Bapak ke mari tak ada. Hanya tahu, kita haji be, kesiap walau aku. Minta nak be. Nak lagi, pun dia mau nak be. Ya boleh aku nak beli satu weh. Allah, kita email pelik dia weh. Itu email kena pelik, kena bahagi. Ya okey, hukbah tak sedap tu lah kita com setika. Hukbah kita rasa weh bang. Okey, nak beli pun tak boleh, kita com dulu lagi dah. Pak, ya tak khabar pun, ya boleh beli. Tak khabar lah, kalau sedap tak sedap, ya kira ya boleh beli. So, ya. Apa, pak hukbah pula, lama mati pun ni. Apa itu email kena bagi, kena buat daruah. Loh, mu hari senang, dia sehubung. Nak tak boleh tu. Kau sangat sedap tak PM ngorek. Ni PM ngorek kita, kau ada aku wadah pe. Allah, Allah, kita ada malah dah. Gana je paling untuk klik. Gana, kriya. Kita tak pernah terpe. Kita kena tarpe wipana. Kita tu email tarpe wipana. Wak garis sel dah. Jadah. Wak amal yang mudah ni tak payah mama. Kalau kita wak tarpe, wak jaruah. Mudah amale. Lalu ni amale jadi payah. Kerana kita wak tak ada wak jaruah. Hei, amal rumah kita wak jaruah. Ni pelito ni. Amal wak pelito lah rumah. Lalu rumah amal wak pelito merah. Kena pelito hijau. Ni klik tadi apa? Ketina kita pasal pelito merah. Hidung lah hiya wak moh. Tak nak gelai wak gerok dia. Kita tahu lah. Pelito merah. Kacau naik peperi. Ni tadi emak klik pre, hah, pemegah, hei, hei, hidung ni biasa yang sejuk, yeah. Perak klik mana itu api hijau yang tak kita tak ada break nak tahu mau halu ikut dia. Ya kena buat jaruah, dia kita buat jaruah ni mudah. Tengok dari rumah kita sekarang. Lalu ni kita masuk dari rumah kita fikir apa naknya mamanya. Kita masuk dari rumah fikir nak makan. Masuk dari rumah fikir nak tidur. Masuk dari rumah fikir nak berok. Masuk dari rumah fikir nak tengok cerita. Berapa orang yang masuk dari rumah fikir nak semaya? Berapa orang yang masuk dari rumah fikir nak baca Quran? Berapa orang yang masuk dari rumah fikir nak zikir? Tak ada. Berapa tak ada? Berapa tak ada fikir benar tu? Nak tanya. Bilik ada ke tak lagi? Lalu ni kita masuk dari rumah. Berapa kita berasa nak makan asyik mama? Karena dalam rumah kita ada bilik makan. Bilik makan dah. Rumah hampir 2 juta bilik makan dah ada. Sampai masuk 4 fikir makan. Tengok. Eh, ustaz kosen kita masuk rumah. 2 tempat yang dia buka. Yang pertama dia buka saji. Yang 2 dia buka tujeh. Dia tak pelak. Orang datang. Sumpah dengan ambak. Klik rumah saji buka saji buka tujeh. Buka saji buka tujeh. Kenapa? Kita jadi bilik. Sampai tu tak pelak masuk rumah. Rasa nak makan. Kerana dalam rumah kita bilik makan dah ada. Oh, setengah tempat je buat menu siap mama. Habis tu mama je patut. Buat menu lalu dah. Bau kita tak darah tinggi. Amor pergi satu tempat je buat menu. Wan chan, keng sum. Wan ang khan, keng leung. Wan put keng, pat peh. Buh gila. Wan sup, duit tak ada mana ni. Dia buat kai kiel. Jadi bini masuk dapur tak kena fikir banyak. Tengok pak, tengok jaruah. Ha? Cancel weh, tak kena padu. Ni bini masuk dapur nanya duk mikir. Wah, semua kenapa weh kue aku makan. Dia dah Allah tinggi situ pula. Nampak tak? Kita kena buat jaruah siap. Hari tu amalan Allah, buat jaruah. Hari Labu baca apa? Tulis lah. Hari Senin, subhanallah.
Hang ikhlaso la ilaha illallah. Hai kami alhabd wah lalu 100 baru kita berasa mudah. Ni pakai waso pas sampai moyo. Eh kena baca po ini hai. Baca subhanallah hai. Subhanallah. Mana tak ada leh. Baca alhamdulillah apa? Alhamdulillah alhamdulillah baca dah marai. Baca selawat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tak ada kamaan nak berhenti kan kete. Kalau kita tak wajah dua, cuma memang yang wajah dua. Pagi-pagi, pak, hining, subhanallah, kena rupis satu kira-kira. Bau pergi apa sebeh ada kerja, pergi apa sebeh, pak tengok. Subhanallah, 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 subhanallah. Bau, bau rasa eh kita nak amal tak ada. Lalu ni kita tak ada. Apa? Lalu ni kita tak ada. Lalu kita ada kebun getah. Lalu kita ada kebun lokal. Lalu kita ada kedak. Lalu kita ada kebun ria. Tapi kebun untuk kita tanda di akhirat tak ada. Nabi ada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Muhammad, jika kamu jumpa dengan umat kamu, aku minta pada kamu, minta tolong pesan pada umat kamu, suruh tanamkan akar pohon kayu dalam syurga. Nabi ada pesan kepada Nabi kita Muhammad, suruh tolong ayat pada kita, kata dalam syurga. Bumi subur. Dalam syurga tanah wala. Dalam syurga udara cemerlang. Minta kita tolong tanam. Gapom nane mere surga mama subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni pau kayu dah surga. Dia kita tanda kebun dah surga. Dia kita kebun dah surga. Tak sang tuwe kebun dok lening aku. Dia kebun dalam surga. Tua kebun dalam surga lah. Ha, kena tanya lah ni. Malah mama dia cakap dia kebun apa. Lah ni kita tanya. Hari ni sehari. Kita tanya apa kayu dalam surga. Apa-apa. Kena cek tengok. Lah ni kita tanya kena lagi. Lah gaduh lah tanya getah. Gaduh tanya dokong. Hidup gaduh tanya yang kita nak tinggal. Kebun kita tu lah. Hak nak tinggal. Kedai kita. Hak nak tinggal. Basah kita. Hak nak tinggal. Tapi kebunnya kita nak jumpa di akhirat. Kita tanya kita lagi. Dah. Kita gaduh benda hak kita nak tinggal. Lebih pada benda kita nak jumpa lagi. Hak kita nak tinggal. Kita gaduh. Tak ada berhenti. Tapi hak kita nak jumpa. Kita tak nak kaget mana. Ni. Nak cerita aja. No ayah kata. Rumah kita sekarang. Ada bilik. Ada bilik mati. Tengok tepat tu, Amma masuk bila pakai meja musim, mama dia. Oh, Amma pergi tak lama. Hei, meja musim, Amma minta dah. Dah. Janganlah. Ha, pergi. Saat ni, Amma masuk angka sikit, Amma apa-apa. Nyetek visi tinggi, nak congak kita dah digitu. Oh, nyetek visi, dia mau peracung tu. Kita tak tahu, kita tak tahu. Tak biasa naik visi, dia mau naik bak, cumpul congak. Dia tak terbang, lelaki tu. Mungkin sama ada, dia mau visi ke Amma ni. Makan nasi pada segi, nak pergi meja, nak pergi boh. Di satu tempat, dia ada meja musik. Aduh, sedang sama meja musik. Tapi pelak, kue yang tak suka dapat dia. Dia tak dapat emu ni uleh. Cicah uleh emu. Kau. Oh, kau. Dia tanya kita, bapak tak ada sik ya? Kita royak lah, kamu batik. Kata kaya, bapak batik. Aku kecil mana ni? Darah tinggi. Nak makan kena mesuk dia sampai kita dah pusing. Takut dia nak makan. So! Tua gemuk tu kena pusing wik kita. Tu secomel-comel. Kita lagi gomok nak kok da'ah juga. Makan uleh tu emuk. No, yang kata apa? Le rumah kita ada bilik makan. Apa itu mama? Kita masuk le rumah. Kita berasa nak makan. Tak boleh. Kerana rumah kita, kita cedek bilik. Rumah habis 2 juta. Lah mama dia. Rumah kita habis 100 ribu. Habis 300 ribu. Habis 900 ribu. Bilik pak ke bilik golek kena ada. Bilik makan, bilik derok, bilik tidur. Lepas tu bilik pasal lagi, bilik tengok tarotak. Ya ada bilik rakan. Tapi saya cari bilik semaya, tak ada. Tengok buat jatuh, maya ikut saya, maya tepi tujai. Allah. Akbar, dah semaya tepi tujai. Kucing lalu, buku kucing lalu. Walaupun. Walaupun lidah mak kucing. Buka semaya tepi tu hujan. Setengah orang tu semaya tepi tu nanti. Dia semaya tepi tu nanti. Anak jenamik mimpi ya itah kok naya bismillah. Wal mangku dalam mama tak kata kok anak dia. Bukan dia semaya dah mak anak lagi yang tu. Nak cari hormon lah tak ada ni kita ni. Tengok rumah kita.
Ha, ada bilik apa? Bilik makan. Ha, mohon tanya, saya nak tanya. Golik Muhammad. Ada lah Muhammad. Bilik makan ada lah Muhammad. Ada lah. Ada lah. Pulak dah jauh ke sini ni kan? Ada lah bilik makan rumah? Ada. Yang keluar bilik berok. Kalau ingat yang meru nak boleh berok letih. Deh, kamu ingat mau masuk, mau duk ponok. Ya, jamai gitu, ponok jamai tak ada. Ha, tanya besen kita, ni besen duk ponok kuah gitu. Nak boleh berok, orang pagi-pagi cari cok dulu. Loh, umai cok, cok di mana loh? Loh, loh, ya. Hei, itu umai, mak ni umai. Kita, kita tak nak umai, kita cari cok lah dah. Ye, cok di mana ye? No, mak ni lah umai tadi. Di mana umai lah, tak nak umai lah, kita cari cok lah. Bisamu maya lo. Ya, cok lu tak mana? Turut ngomong tu. Lo ngomong. Nah, cok lah itu. Kado-kado tak nak ngomong. Gu masuk dah hutan Pak Cako. Bap, kena maya dah. Sembuh. Lo ya, tu lo berok jamai dulu. Hei. Berok jamai dulu mama. Hei, kita mengaji ponok dulu kita tahu lah. Nak boleh berok. Lo, ni nyesenai ni. Ada jamai siap, oh, tak pakai jamai tak boleh berok. Baik, lomok dengan saya dulu. Nah, oh, tapi sekarang, jamai kita lagi rumah mama. Boleh jamai kita lagi rumah. Boleh menerak. Masuk pak tanuk jalan batang, ngesok rumah, bapak, bapak. Ha, ngolek jamai berok kita sekarang. Habis itu, hei, jamai terimai. Ngolek lah sejik. Eh, ngolek lah rumah. Cik jamai sejik itu, weh. Allah ya mesti jaga. Mau minta ah. Lalu kira saya tadi begitu jam mesti jaga nak berak. Jam jaga. Minta dulu ke tobak kopi o lah ni. Ngan jam mesti jaga jangan dah dah. Ku masuk jumpa sama diri belum omo. Ku nak kau tak tahu lagi. Jam mesti jaga ni lah. Jam udah mu ama. Kisah pada pintu pak. Amu baca doa tiga kali. Okey, tanya di situ bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kadang-kadang wak sallallahu alaihi wasallam beri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, saya takut. Buka pintu mah, buh, saya lagi yak berasa, tapi ibu mertakak tu tak lagi. Oh, wak semat guling saudaranya. Itai oh widah tak tahu lah. Jamai sejik, tok imeh kena masuk teh. Tok imeh bukan sekadar masuk masjid. Tok imeh kena basuh jamai. Ni tok imeh nak semua. Yo, ni kena khidmat, kena masuk jamai basuhnya. Baru tok imeh sejati. Bukan masuk masjid saja tok imeh. Kena masuk jamai, serta basuh nanti. Ni, untuk imeh didik. Didik mana? Sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tok imeh hak didik, tok imeh khidmat kepada makmum dia. Eh, naik yang pemikiran sisi Allah. Naik yang khidmat kepada rakyat ni, yo. Lalu kalau jadi naik, suka rakyat khidmat dia. Tunjuk orang. Okay. Nabi kita lebih pada naik. Nabi kita lebih pada terima. Allah tapi pria kerja apa? Nabi kita lah tepat letih sekali. Pria gali parik kondok. Nabi kita batu. Sobat batu dua teh di peluk. Nabi kita batu. Belah teh mama dari pulau yang terpulang apa lebih pada mu lagi. Ni sifat pemimpin. Pemimpin kena letih pada rakyat. Dari rakyat letih. Dekat-dekat Nabi nak mati. Nabi besar dua perkara. Nah, Nabi kata nak. Nabi dekat-dekat Nabi mana mati. Riwayat kata Nabi kita besar yang dua perkara. Mana? Yang pertama. As-salah. As-salah. Nabi kata mu jaga sebaik. Yang kedua, wa ma malakat aymanukum, mu kena jaga orang bawah pada kami. Jadi orang hina pada kita, kita kena jaga. Jangan kita tidur tak kate. Orang hamba pada kita kena tidur tak kate. Nayuk tidur tak molat, orang gapuk kena tidur tak molat. Nayuk makan kenyek, orang kapuk kena makan kenyek. Ni sifat pemimpin ni. Jangan kita berasa kenyek dalam keadaan rakyat dalam lapar. Jangan. Tutu-tutu orang jadi pemimpin. Kena semua tanggungjawab ipana. Ni kerja kita, kerja kita. Nampak tu? Siapa itu? Tengok rumah kita. Di rumah lah. Ada jamai makan. Ada bilik makan. Ada jamai berok. Sudah jamai berok. Ada bilik koma. Ada bilik tidur. Allah molek bilik tidur. Batar rakak besar batar nyur. Oh, habis tak bangun subuh pun. Nyur batar rakak ni. Allah molek. Ha, sudah bilik tidur. Kita tengok bilik apa? Bilik tengok tarotak. Allah, ngaku isi sofa dengan terletak wapa, wapa niu tak tahulah, tak payah besar.
Bopi anak semaya. Kita dah ayak saya lagi sayang sama saya di Lestat. Umur hampir 2 juta. Masuk tengok bilik makan, masuk tengok bilik tidur, masuk tengok bilik jam. Jamin masuk tengok bilik belakang. Bopi anak semaya kata, aku nak semaya ni. Ya, jadah pada petrotak. Jadi rumah 2 juta cari bilik semaya tak ada. Ada bilik tengok terotak. Apa semaya situ? Jadi terotak lah tu email yang menggoduk dapet. Bang! Terotak tu dapet kita. Kita nak dapet dia. Jadi terotak tu email kita. Kenapa ni kita tak buat persiapan lama? Apa tu leh rumah kita tu lah. Baitul ibadah. Rumah kita sebab tempat ibadah. Nak